Hai hai semuanya. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi saat musim penghujan. Karena arusnya yang deras, warga seringkali menyelamatkan diri saat terkepung oleh banjir. Bahkan saat banjir, ada beberapa orang yang sempat terjebak oleh arusnya yang sangat deras. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa orang yang terjebak arus banjir yang mengerikan. Kira-kira seperti apa ya kejadiannya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Beberapa waktu lalu, negara Israel sempat dilanda banjir bandang yang cukup dahsyat. Banjir bandang itu menerjang beberapa wilayah dengan arusnya yang deras. Karena terjangannya yang deras, banyak kendaraan yang tenggelam dan hanyut terbawa arus. Bahkan, seorang pengendara mobil sempat terjebak banjir bandang yang mengerikan. Dalam videonya yang viral, pengendara itu terlihat naik ke atas mobilnya yang diterjang oleh banjir. Untungnya, pria itu berhasil diselamatkan petugas dari terjangan banjir bandang. Ngeri banget ya terjangan banjir ini. Kalau tadi nggak ada petugas penyelamat, bakal berabe deh jadinya. שהם שולטים במצב, אני רואה שהם שולטים במצב. Niatnya foto-foto di sungai, seorang emak-emak malah terjebak oleh banjir yang mengerikan. Menurut info yang beredar, emak-emak itu terjebak banjir di sungai saat berfoto dengan teman-temannya. Tapi saat banjir datang dari bukit, teman-temannya malah lari meninggalkan si emak di tengah sungai. Dalam video, si emak terlihat ada di tengah sungai sambil berpijak pada sebuah batu. Melihat ada emak-emak minta tolong, warga sekitar sontak berdatangan untuk menolongnya. Kejadian ini terjadi di tempat wisata wilayah Gorontalo. Kasihan ya si emak, niatnya foto bareng teman, malah ditinggal saat banjir. Niatnya pacaran di bawah jembatan, dua anak ABG malah alami kejadian yang mengerikan. Pasalnya, mereka malah terjebak oleh banjir dadakan saat pacaran di bawah jembatan. Dalam video, dua ABG itu masih terlihat memakai seragam sekolah saat pacaran. Karena terjebak banjir, dua ABG ini berusaha minta tolong pada warga yang melintas di jembatan. Untungnya, para petugas sigap datang dan berusaha menyelamatkan mereka dari banjir. Sontak saja, rekaman video ini langsung heboh dan viral di media sosial. Biasanya kan di tempat romantis, tuh anak kok di bawah jembatan ya pacarannya? Kira-kira pada mau ngapain dia? Saat berwisata di sungai, beberapa orang pengunjung malah terjebak oleh banjir dadakan. Banjir dadakan itu tiba-tiba menerjang dengan cepat saat pengunjung ada di tengah sungai. Karena banjir yang datang tiba-tiba, pengunjung akhirnya terjebak di tengah sungai dengan arus yang deras. Bahkan, warga sekitar terlihat takut untuk menolong karena banjirnya yang mengerikan. Kejadian ini terjadi di sebuah sungai di negara India. Udah datang tiba-tiba, arusnya deras banget lagi. Ngeri banget ya terjangan banjirnya. Stop it.
Itulah beberapa orang yang terjebak arus banjir yang mengerikan. Gimana pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman kayak gitu saat banjir?